أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu jamaah maghrib yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kesehatan untuk sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim, dan insyaallah kita tutup dengan salat isya berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sedikit kita membahas tentang sahabat mulia, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sama dengan nama Rasul kita. Namanya Muhammad. Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Jadi beliau ini termasuk ya orang yang dilahirkan dalam bukan muslim, tetapi namanya itu sudah beliau diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama Muhammad. Dan beliau adalah orang Ansor, orang Madinah. Jadi Muhammad bin Maslamah beliau adalah Ansori, beliau adalah orang Madinah. Beliau termasuk dalam suku Aus. Jadi Muhammad bin Maslamah Al-Ansari Al-Ausi. Al-Ansari berarti beliau orang Ansar. Kemudian Al-Ausi berarti beliau dari suku Aus. Suku Aus dan suku Khazraj itu adalah suku orang Ansar. Muhammad bin Maslamah beliau masuk Islam ya di tangannya Mus'ab bin Umair, yaitu ketika Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah, maka Muhammad bin Maslamah beliau masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat terkemuka, sahabat yang memegang peranan penting di dalam perjalanan kaum muslimin. Bahwa Muhammad bin Maslamah beliau orang Ansar, dan tentu segala keutamaan, dan beliau termasuk orang pentingnya Ansar, segala keutamaan yang didapatkan oleh orang Ansar tentu didapatkan juga oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Banyak pujian Al-Quran kepada orang-orang Ansar, kepada orang Muhajirin, kemudian kepada orang Ansar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah rasulahu ulaika humus sadiqun.
Ini pujian untuk orang-orang muhajirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara min qablihim yuhibbuna walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar itu mempunyai sifat yang luar biasa. Dikatakan bahwa walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang yang menempati dar, tempat atau kampung. Biasanya dar, kampung atau tempat seseorang atau rumah seseorang itu mana yang besar, rumahnya atau orangnya? Besar? Besar rumahnya pasti. Maka orang-orang Ansar, Allah katakan bahwa orang-orang Ansar itu keimanan mereka itu bukan iman yang masuk ke dalam Assalamualaikum. Orang-orang Ansar itu ibarat keimanan mereka itu bukan iman mereka di dalam hati, tapi orang Ansar itu seperti imannya itu lebih besar daripada dirinya sendiri, sehingga orang Ansar itu dia yang masuk ke dalam imannya itu. Seperti orang masuk ke dalam rumah, mana yang besar, rumahnya apa orangnya? Pasti rumahnya. Maka orang Ansar itu begitu besar keimanan mereka, sehingga seakan-akan mereka itu yang masuk ke dalam keimanan. Kalau kita kan iman masuk ke dalam hati kita ya. Kalau orang Ansar itu Masya Allah, keimanan mereka itu luar biasa. Walladzina tabawwa'ud-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Sifat mereka itu, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah. Orang-orang Muslim, orang-orang yang masuk Islam kemudian pindah ke Madinah, itu bagi orang Ansar, Masya Allah, diberikan penghormatan, dicintai, dibantu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka tidak peduli siapapun yang datang ke negeri mereka, Muslim yang datang ke negeri mereka, mereka sambut, mereka cintai. Bahkan orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah, itu mereka siap berbagi apa saja, berbagi rumah, berbagi kebun, jangankan itu, berbagi istri pun siap. Kalau orang muhajirin tidak punya istri, maka kalau mereka mau istri, kami siap menceraikan istri kami dan silakan dinikahi oleh orang-orang muhajirin. Pengorbanan yang luar biasa orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai, mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak punya kepentingan di dalam hati mereka, itu tidak ada rasa ya. Mimma utu, terhadap apa yang mereka berikan. Jadi mereka memberikan itu tidak ada, tidak merasa berjasa, tidak merasa mereka kehilangan. Bahkan lebih daripada itu, mereka siap berbagi lebih daripada itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan orang-orang Ansar itu mereka mengutamakan orang-orang yang datang kepada mereka, orang-orang muhajirin, dibanding diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh. Maka orang-orang Ansar luar biasa.
Wa man yuqashuha nafsihi, maka Allah katakan barang siapa yang terpelihara dari bakhil, orang yang dermawan, orang yang suka membantu orang lain, orang yang suka berkorban, maka itulah orang yang menang. Fa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, orang yang berkorban untuk orang lain, bukan orang yang pelit memperkaya diri sendiri kemudian tidak mau membantu orang lain, tidak mau berkorban. Itu bukan sifatnya muslim. Orang yang beriman adalah orang yang siap berkorban dengan hartanya, dengan tenaganya, bahkan dengan nyawanya demi izzatul Islam wal muslimin, demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dikatakan bahwa ayatul iman hubbul ansar, tanda-tanda orang beriman itu orang yang mencintai ansar. Berarti lawannya orang yang tidak beriman, berarti orang yang tidak mencintai ansar. Pak Ansar. Orang yang mencintai, orang yang beriman itu, kata Nabi, orang mencintai orang Ansar, orang-orang Madinah. Ya. Orang yang tidak mencintai orang-orang Ansar, maka mereka bukan orang yang beriman. Waman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai orang-orang Ansar, maka Allah mencintai dia. Waman abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang membenci orang-orang Ansar, maka Allah akan membenci dia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, tentu saya akan menjadi orang ansar. Kata Nabi. Jadi Nabi itu sampai segitu. Beliau mengatakan, kalau bukanlah karena hijrah, pasti saya milih jadi orang ansar. Tapi Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Makkah, dan beliau harus hijrah ke Madinah. Mau tidak mau Rasulullah SAW itu harus menjadi orang muhajirin. Maka keutamaan-keutamaan ini semua itu didapatkan juga oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah, beliau orang Ansar, dan keutamaan-keutamaan orang Ansar pasti didapatkan oleh Muhammad bin Maslamah. Dan beliau bukan orang Ansar yang biasa. Beliau termasuk pemimpin-pemimpinnya Ansar. Jadi Muhammad bin Maslamah, beliau orang yang dikatakan bahwa orangnya mempunyai fisik yang besar, tinggi. Beliau dikatakan orang yang banyak berpikir, ya, tidak banyak bicara, orangnya agak pendiam. Tapi Muhammad bin Maslamah itu mempunyai keahlian yang luar biasa dalam masalah militer. Masalah beliau sangat mengenali masalah peperangan, strategi, caranya. Bahkan mungkin hari ini Muhammad bin Maslamah itu bisa dikatakan beliau intelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan tugas yang sangat berat kepada Muhammad bin Maslamah. Sebelum terjadinya perang Uhud di tahun ketiga Hijrah, sebelum perang Uhud tahun ketiga Hijrah, maka seorang penyair Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini orang Yahudi, orang kaya, pintar, gagah. Ya, semuanya dia miliki. Dia bisa berpidato, bersyair, bicaranya hebat. Hartanya banyak, orangnya gagah,
dan juga orang ini adalah orang yang ya mempunyai kemampuan atau ya jagoan yang luar biasa. Namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini adalah pemimpinnya orang Yahudi Bani Nadir. Yang memang semenjak kedatangan Rasulullah ke Madinah, orang-orang Yahudi itu tidak senang dengan Islam, dengan Nabi. Karena itu Ka'ab bin Al-Ashraf ini itu selalu membuat ulah. Dia dengan kata-katanya, dengan kepandaian dia bersyair, dan syair itu hari ini ibaratnya adalah orang yang menguasai syair, maka dialah yang menguasai media. Karena syair di hari itu adalah media yang paling efektif untuk mempengaruhi opini masyarakat. Orang bisa menangis berhari-hari gara-gara mendengar satu bait syair. Dan orang bisa angkat senjata gara-gara satu bait syair. Begitu hebatnya. Jadi media sama hari ini, siapa yang menguasai media maka dia yang menang. Ka'ab bin Ashraf juga seperti itu, penyair yang hebat. Dia dengan kata-katanya itu, dengan syair yang dia buat itu sangat menyakitkan kaum muslimin dan sangat mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata-katanya, dengan syair-syairnya, maka dia menghina kaum muslimin, menghina Nabi, menghina Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Man lika'an? Man lika'an Ibn al-Ashraf? Fa innahu aza Allah wa rasulah." Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Siapa yang mau membereskan Ka'ab bin Ashraf, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Ka'ab bin Ashraf ini sudah keterlaluan. Dia punya harta, dia terpandang, dia gagah, dia pintar bersyair, berpuisi. Maka Muhammad bin Maslamah, "Saya ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Atuhibbu an aqtulahu?" Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Anda suka saya membunuhnya?" Kata Nabi, "Na'am." Ya. Jadi Muhammad bin Maslamah, masya Allah, di hadapan para sahabat seperti itu, Muhammad bin Maslamah ya mengatakan bahwa beliau siap untuk membawa kepalanya Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi yang sangat benci kepada Islam. Kemudian Ka'ab Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengatakan sesuatu yang mungkin itu akan ya artinya beliau minta izin untuk mengadakan atau mengatakan sesuatu yang ya taktik dalam peperangan atau ya diplomasi atau bicara yang mungkin akan itu dianggap sebuah pelanggaran." Tapi kata Rasulullah, "Silahkan katakan apa saja, yang penting kepalanya ke sini." Maka kemudian Muhammad bin Maslamah itu berangkat menemui Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu orang Yahudi dari dulu sampai hari ini, mereka tidak mau tinggal bersama dengan orang lain. Mereka eksklusif, selalu membuat perumahan sendiri, perkampungan sendiri. Mereka tidak mau.
Sampai hari ini mereka seperti itu. Ya. Palestina itu mereka tembok hari ini. Tidak boleh orang lain masuk. Itu sifatnya orang Yahudi. Mereka tidak akan tidak bakalan menyatu dengan bangsa lain. Daerah yang mereka kuasai, mereka tembok semuanya. Dari dulu memang seperti itu mereka. Mereka tiga suku di Madinah, masing-masing itu punya komplek sendiri. Bukan hanya komplek, mereka punya benteng sendiri. Jadi mereka hidup di dalam bentengnya itu. Tidak bakalan bisa orang masuk sembarangan, pasti dijaga dengan ketat. Ada tiga, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Mereka punya tiga, bentengnya juga tiga. Mereka, kompleknya tiga, seperti itu. Muhammad bin Maslamah, itu beliau sebelum masuk Islam, atau sebelum Islam datang ke Madinah, Muhammad bin Maslamah itu punya hubungan dengan orang Yahudi. Ya, akrab dengan orang Yahudi. Maka setelah Muhammad bin Maslamah masuk Islam, ya, ketika Muhammad bin Maslamah datang ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf untuk berunding, ya, maka Ka'ab bin Ashraf tidak curiga. Maka Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf bahwa sesungguhnya orang ini, artinya Nabi, sesungguhnya Nabi ini, orang ini, maksudnya Rasulullah, itu selalu minta zakat, minta infak, minta sedekah kepada kami. Habis harta kami gara-gara kaum muslimin. Itu perkataan taktiknya Muhammad bin Maslamah. Kami diminta sedekah terus sama Rasul ini, sama orang yang datang ini, sehingga kami tidak punya apa-apa lagi, miskin kami. Kata Ka'ab bin Ashraf, dari dulu saya tak kandani sampean, tidak ngerti-ngerti. Jangan, tapi tidak ngerti. Kata Ka'ab bin Ashraf, kata orang Yahudi, ya berarti masuk sudah ini, pas. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya kami tidak punya apa-apa lagi sekarang, tolong pinjami saya ya satu karung atau dua karung korma. Kata Ka'ab bin Ashraf, boleh, tidak apa-apa, silahkan, tapi harus ada jaminannya. Ini orang Yahudi pelitnya minta ampun, pelit minta ampun, minta jaminan satu karung dua karung korma. Harus ada jaminannya. Maksudnya apa? Kalau tidak bayar, nanti jaminannya akan diambil, selesai sudah, jadi milik mereka. Dan biasanya jaminan itu lebih mahal daripada utang yang diberikan. Maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan, jaminannya apa? Maka Ka'ab bin Ashraf minta orang Yahudi, jaminannya adalah istri-istri kalian. Ini kurang ajar ya. Artinya apa? Kalau tidak bayar nanti istri kamu tak ambil. Maka Muhammad bin Maslamah berdiplomasi. Wahai Ka'ab bin Ashraf, Anda adalah orang yang paling gagah. Anta ajmalul Arab. Anda ini orang yang paling gagah di sini. Tidak mungkin kami ngasih istri kami kepada Anda, levelnya beda, tidak cocok buat Anda istri-istri kami. Kepintaran Muhammad bin Maslamah berdiplomasi. Kata Ka'ab bin Ashraf, anak-anak kalian jaminan. Kata Muhammad bin Maslamah, tidak mungkin kami menjaminkan anak-anak kami satu karung dua karung korma. Nanti apa kata orang, ini anak ini dulu sama bapaknya pernah dijual satu karung korma, jatuh martabat
kami. Lalu Muhammad bin Maslamah mengatakan, gimana kalau jaminannya senjata? Gimana kalau jaminannya senjata? Kata Ka'ab bin Ashraf, oke, tidak apa-apa, silakan. Nah, ini berarti pas ini. Kenapa? Karena nanti ketika akan diserahkan, maka ya Ka'ab Muhammad bin Maslamah itu akan membawa, ketika dia akan mengambil kormanya, maka senjata itu akan diserahkan. Berarti ketika Muhammad bin Maslamah datang ke bentengnya orang Yahudi nanti dengan membawa senjata itu, Ka'ab bin Ashraf itu tidak curiga. Karena kalau ujuk-ujuk datang bawa senjata tentu curiga. Loh, kalian katanya mau ketemu saya, kok tiba-tiba bawa pistol, bawa senjata? Ini membunuh saya berarti. Tapi kalau sudah diawali seperti itu kan tidak curiga. Kemudian ada seorang sahabat juga namanya Abu Nailah. Abu Nailah ini adalah saudara susuannya Ka'ab bin Ashraf ini, tapi Abu Nailah masuk Islam sudah, muslimin. Sama Abu Nailah juga datang kepada Ka'ab bin Ashraf dan mengatakan perkataan yang sama, karena sudah diatur dulu gimana, apa yang akan kita katakan kepada Ka'ab bin Ashraf ini supaya dia tidak curiga. Dan Abu Nailah ini adalah saudara susuannya Ka'ab bin Ashraf, sangat dekat sekali hubungannya. Sama negosiasinya, hasilnya sama, sepakat bahwa nanti di malam purnama yang sudah dijanjikan, mereka akan membawa senjata untuk diserahkan kepada Ka'ab bin Ashraf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang dijanjikan Nabi itu, di bulan purnama Nabi melepas mereka setelah Isya, salat Isya malam, maka Nabi melepas mereka. Kemudian Nabi salat malam, Nabi berdoa memohon kepada Allah supaya mereka berhasil. Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah berlima, Abu Nailah dan yang lainnya itu berlima, untuk menyerahkan senjata kepada Ka'ab bin Ashraf. Di malam purnama itu, maka Abu Muhammad bin Maslamah mendatangi bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Tidak bisa masuk, dan tidak sembarang orang bisa masuk. Benteng itu dikawal, benteng itu ada prajuritnya, ada tentaranya. Tidak bisa sembarang orang masuk ke dalam bentengnya orang Yahudi itu. Maka kemudian Muhammad bin Maslamah itu berteriak. Ka'ab bin Ashraf mendengar, ya di tengah malam. Maka Ka'ab bin Ashraf itu turun, keluar dari rumahnya, kemudian keluar dari bentengnya itu, ya. Tapi dia tetap siaga, dia bawa pedang juga, dia tetap berjaga-jaga. Dia tidak turun dengan tangan kosong, enggak, dia bawa pedang, dia bawa senjata juga. Di saat itulah, jadi Ka'ab bin Ashraf ini hobinya memang, ya hobinya itu suka banyak istri. Di malam itu dia dengan istrinya yang baru. Kemudian istrinya mengatakan, "Enggak usah turun. Saya ini curiga. Saya mencium bau darah." Kata istrinya kepada Ka'ab bin Ashraf. Kata Ka'ab bin Ashraf, "Enggak ada itu. Yang manggil saya itu Muhammad bin Maslamah, teman saya dulu, dan Abu Nailah itu saudara susuan saya. Tidak mungkin mereka berbuat jahat dengan saya." Dan hobinya Ka'ab bin Ashraf, dia orang kaya, itu suka pakai baju yang paling bagus, pakai harum-haruman yang paling bagus, pokoknya orangnya parlente luar biasa,
pakai minyak harum yang paling bagus, pakai baju yang paling bagus, rambutnya disisir dengan rapi. Maka Ka'ab bin Ashraf turun dari bentengnya dan keluar menemui Muhammad bin Maslamah. Dan orang-orang Arab itu biasa mencium kepala orang, apalagi Ka'ab bin Ashraf ini memang baunya masya Allah harum sekali. Maka langsung ketika bertemu, maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, masya Allah, gagahnya, harumnya, boleh enggak saya mencium kepalamu? Kata Ka'ab bin Ashraf, silakan. Masya Allah, luar biasa parfumnya. Maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan, tahukah kamu, ini parfum yang nomor satu di Arab ini. Yang saya pakai ini parfum nomor satu. Ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf, gimana kalau kita jalan-jalan? Mumpung ada purnama, kita jalan-jalan. Menghabiskan sisa malam kita. Maka Ka'ab bin Ashraf, ayo kita habiskan sisa malam ini dengan jalan-jalan, ngobrol. Maka sebelum itu Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah semuanya sudah sepakat, nanti kalau saya sudah berhasil mencium kepalanya beberapa kali dan saya sudah berhasil memegang kepalanya, maka kalau saya mengatakan siap, maka habisi dia. Jalan sebentar, kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, masya Allah, boleh cium lagi enggak kepalanya? Boleh. Di akhirnya maka Muhammad bin Maslamah itu memegang kepalanya, memasukkan tangannya ke rambutnya Ka'ab bin Ashraf itu dan menyuruh sahabat untuk mengeksekusi. Tapi ternyata Ka'ab bin Ashraf ini juga hebat, bela dirinya juga luar biasa. Tidak bisa, itu sahabat dengan pedangnya itu berempat itu tidak mati. Ka'ab bin Ashraf itu tidak mati, bahkan Ka'ab bin Ashraf itu sempat ya, sahabat, salah seorang sahabat terluka. Akhirnya Muhammad bin Aslamah itu mengambil pisau dan ditusuk ya, Ka'ab bin Ashraf itu. Baru Ka'ab bin Ashraf itu berteriak sekuat-kuatnya sehingga orang yang dalam benteng Yahudi itu menyalakan api semuanya. Tapi mereka juga tidak berani keluar, saking kerasnya teriakan Ka'ab bin Ashraf itu. Kemudian kepalanya dibawa oleh Muhammad bin Maslamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sudah menunggu di Baqi' al-Gharqad. Nabi menunggu, gimana ini kok belum juga datang? Ini sudah hampir subuh ini. Kemudian Muhammad bin Maslamah dan rombongannya datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengucapkan selamat datang kepada kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting bagi kita bahwa kalau hari ini kita tidak bisa berbuat seperti ini ya. Kalau setiap orang memerintahkan untuk membunuh orang lain itu kacau nanti, enggak. Ini adalah perintahnya Rasul dan Rasul tahu maslahat dan mudaratnya. Dan memang Ka'ab bin Ashraf ini memang sudah keterlaluan karena dia provokator. Selesai perang Badar, maka Ka'ab bin Ashraf ini datang ke Mekah. Ya, kalau istilahnya hari ini takziah lah, menghibur orang-orang Mekah. Ya berarti memang dia musuh Islam memang. Dan dia nanti memanas-manasi supaya orang-orang Quraisy menyerang kembali, membalas dendam kembali kepada Rasulullah SAW. Maka nanti datanglah ya perang Uhud, terjadilah perang Uhud. Ya salah satu penyebabnya. Jadi orang-orang Yahudi sifatnya seperti itu. Mereka memukul orang lain tapi yang dipakai adalah tangan orang lain.
nggak mau mukul orang lain dengan tangannya dia sendiri, dia tidak berani. Tapi orang lain yang disuruh. Ini mereka sifatnya seperti itu. Jadi Muhammad bin Maslamah sampai nanti beliau ya di masanya Umar bin Khattab, itu Muhammad bin Maslamah itu oleh Umar bin Khattab itu dijadikan beliaunya tetap profesinya itu adalah sebagai intel. Beliau itu adalah orang yang menyelidiki kasus-kasus berat dan beliau pengawas. Kalau sekarang kayak KPK-nya, KPK. Kalau Muhammad bin Maslamah datang ke suatu daerah, itu gubernurnya pasti sudah duk-duk-duk sudah. Ini kenapa nih Pak Ketua datang? Ini pasti ada masalah ini. Ya. Muhammad bin Maslamah itu beliau orang yang dipuji oleh Umar, orang yang jujur dalam menyampaikan pesan. Kalau menyampaikan pesan ya apa yang disuruh ya sudah segitu, tidak menambahi, tidak mengurangi. Sebagaimana beliau juga diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan kepada Bani Nadir ketika pengusiran Bani Nadir karena pengkhianatan mereka, itu yang disuruh oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan kepada Bani Nadir itu adalah Muhammad bin Maslamah. Ya berarti beliau bukan orang sembarangan, karena orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk suatu tugas itu pasti bukan orang sembarangan, pasti orang pilihan. Maka Rasulullah SAW menyuruh Muhammad bin Maslamah menyampaikan pesan kepada Bani Nadir. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kalian, Nabi memberikan waktu kepada kalian untuk tetap tinggal di Madinah 10 hari untuk bersiap-siap. Kalau lewat dari 10 hari tidak meninggalkan Madinah, maka kepala kalian akan hilang. Itu selesai, pesan sudah disampaikan. Kenapa? Kenapa Rasulullah mengeluarkan, mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah? Karena mereka berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian rencana mereka itu gagal karena ya diberitahu oleh Jibril, kemudian Nabi selamat, dan kemudian ya Rasulullah pantas, Rasulullah memberikan keputusan untuk mengusir Bani Nadir dari Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Maslamah adalah orang yang beliau tidak mau untuk terlibat dalam masalah di antara kaum muslimin. Maka beliau termasuk orang-orang yang tidak ikut dalam perang Jamal, tidak ikut dalam perang Siffin, fitnah di antara kaum muslimin, maka beliau tidak mau. Pedang saya ini khusus untuk orang kafir. Kalau perang sama kaum muslimin, saya tidak mau. Ini salah satu pendirian dari Muhammad bin Maslamah. Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin nanti di zamannya Ali radhiyallahu anhu, maka beliau tidak ikut. Beliau tidak ikut perang Jamal yang dipimpin oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga tidak ikut perang Siffin yang dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu dan antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma. Tapi Muhammad bin Maslamah beliau tidak mengikuti ya perang ini, karena ini adalah fitnah, ini adalah ujian besar, ini adalah ya huru-hara di antara kaum muslimin. Begitulah beliau sampai akhir hayatnya, beliau ya menjauhi segala fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, dan beliau ya mencukupkan jihadnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.